بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدى لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد، فيا عباد الله أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قلنا تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حبيبي رحمه الله، إلى وقت أحسن إلي mari kita gunakan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik takwa secara kualitas ataupun takwa secara kuantitas. Hari tema kupasikas yang ini berjudul cara tepat mengisi kemerdekaan. Hari kemerdekaan merupakan salah satu karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesudah nikmat-nikmat yang lain. Kemerdekaan merupakan nikmat kedua sesudah nikmat kehidupan. Namun yang tak berada pada satu urutan di bawah nikmat termahal, yakni nikmat keimanan. Sebagaimana nikmat-nikmat yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita untuk mensyukurinya. Sebab mensyukuri nikmat akan menghasilkan pelipat gandaan dari nikmat itu sendiri. Sedangkan kufur nikmat akan menyebabkan nikmat itu menjadi sumber bencana bahkan dalam konteks ajaran Islam, minimal ada empat cara dalam mengisi kemerdekaan di republik tercinta ini. Pertama, kemerdekaan berarti kebebasan. Tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kemerdekaan itu berarti membebaskan diri dari penghambaan, berlenggu, bebas dari pergantungan sesama manusia, menuju penghambaan dan pengabdian secara total kepada Tuhan Sang Penguasa jagat ini. Hadirin, ini adalah prinsip akidah yang lurus. Kemerdekaan berarti menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat kita berhamba kepada. Hadirin, saat ini banyak sekali di antara kita yang sudah menjadi Tuhan-Tuhan kecil, baik Tuhan kecil secara persen ataupun secara sistem. Dan kita seringkali lebih mentaati Tuhan-Tuhan kecil itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengatur orang lain karena kita kaya, banyak harta, memiliki jabatan dan kedudukan yang tinggi. Akhirnya kita menganggap sayalah bos, sayalah penguasa, sayalah yang berhak untuk sombong.
dan predikat itu berarti kita sudah menjadi Tuhan-Tuhan kecil secara personal. Adik, bagaimana dengan Tuhan kecil secara sistem? Sistem kita di sini kerap kali menjadi Tuhan kecil yang harus kita taati perintah dan aturan Tuhan. Contoh, dalam rapat kantor kita lebih memilih melanjutkan rapat daripada berhenti sejenak mendengarkan azan dan menunaikan salat jamaah di masjid. Secara tidak sadar kita menunaikan rapat daripada menunaikan Allah yang memberi kita kehidupan. Dalam urusan bisnis gagal misalnya, kita lebih menyimpan, kita lebih memilih menyimpan hasil keuntungan kita sebanyak-banyaknya di bawah di tempat lain, dan daripada kita mengambil sebagian untuk infak, zakat, sedekah dan sejenisnya. Dengan demikian, secara tidak langsung kita berarti sudah menuhankan harta daripada menuhankan. Hari ini di dalam pekerjaan sistem kita mengatur bahwa bawahan itu harus taat dan patuh kepada atasan. Ketaatan dan kepatuhan itu seringkali menandingi bahkan mengalahkan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah. Hati-hati hari ini, jangan-jangan diri kita tidak sadar sudah menjadi Tuhan kecil dan mengikuti sistem sebagai Tuhan, sehingga secara akidah diri kita belum merdeka. Walaupun para sahabat umat dan Rasulullah Alaihissalam wajibkan Allah dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Quran surat An-Nahl ayat 36. Hadirin, merdekakan diri kita dengan akidah yang lurus, merdekakan diri kita dari penghambaan kecuali penghambaan kepada Allah. Jauhkan diri kita untuk menjadi Tuhan-Tuhan kecil, baik itu Tuhan secara person maupun sistem. Itu yang kedua. Cara mengisi kemerdekaan yang kedua adalah isi kemerdekaan dengan akhlak mulia. Kita bangsa Indonesia yang dulu dijajah selama kurang lebih 3,5 abad lamanya, berjuang mengusir penjajah kafir, baik itu Belanda atau Jepang, yang ditebus dengan darah, nyawa dan harta, meraih kemerdekaan berselimut sengsara, duka dan kesalahan. Tetapi saat ini kita belum mampu mengisi kemerdekaan sesuai dengan kehendak para pahlawan yang telah gugur merebut kemerdekaan. Hari ini kita bisa perhatikan di lingkungan kita perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tidak jarang dilakukan dengan perayaan hula-hula, pesta pora, dansa, mendendangkan lagu jorok disertai joget erotis. Tontonan itu amat sangat menghibur hingga membangkitkan nafsu seksual bagi penonton. Panggung 17-an tampaknya tidak laku jika melulu diisi dengan tausiah, diisi dengan nyanyian, doa dan zikir bersama sebagai ungkapan syukur kita atas nikmat kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun itu dilakukan, namun selepas tausiah, selepas doa, berlanjut dengan berbagai macam cara kemaksiatan yang baik, semuanya terlihat berjalan seiring seirama, yang haram dan yang halal, yang baik dan yang jelek, yang positif dan yang negatif, berjalan secara bergantian.
Jika ini dilakukan, apa yang dilakukan? Pahlawan telah gugur menolong mereka menerima Indonesia dengan darah dan nyawa. Menangis melihat generasi kita sengaja menodai makna kemerdekaan itu sendiri. Hadirin rahimakumullah. Itu yang ketiga, isilah kemerdekaan dengan kekuatan ilmu sehingga kita tidak terjajah oleh kaum yang lain. Kita mudah dijajah, kita mudah diombang-ambingkan, mudah diporak-porandakan, mudah diadu domba dengan sesama kawan kita sendiri. Penyebabnya adalah karena kita kurang ilmu. Bahkan sesama umat Islam sendiri sudah melihat satu menjajah, satu sikap menyikut satu dengan yang lain, merasa dirinya sangat paling pintar dan paling benar, menganggap orang lain bodoh dan salah. Mereka yang menunjukkan tidak ilmu dengan berdialog, berdiskusi, menyampaikan informasi secara hak, tetapi lebih benar memfitnah, menuduh, hingga mengkafirkan orang lain. Padahal idealnya yang tidak tahu kita kasih tahu, yang belum paham kita berikan pemahaman, yang belum pintar kita pintarkan, yang belum dewasa cara berpikirnya kita dewasakan bersama. Itulah yang kita ilmu. Kita mudah dijajah karena kita kurang ilmu. Yang keempat, isi kemerdekaan dengan sikap toleran terhadap orang lain. Kita lebih sering curiga dengan orang lain, kita lebih berprasangka buruk dengan orang lain, dan pendidikan kita terlalu egois, mengedepankan aspek intelektual asing dan mengesampingkan aspek spiritual, emosional maupun sosial. Akibatnya, dengan kawan kantor kita tidak akur, dengan tetangga kita bermusuhan, dengan sesama jamaah di masjid kita kadang berurusan, dengan sesama umat Islam kita sering sekali berebut kemenangan. Padahal kemenangan itu hanya peruntukan bagi hamba-hamba yang takwa. Hadirin rahimakumullah, isilah kemerdekaan di republik tercinta kita ini minimal dengan empat hal. Merdeka dengan membebaskan diri dari tuduhan-tuduhan kecil. Merdeka dengan akhlak mulia dan penguasaan ilmu pengetahuan secara luas. Dan yang terakhir, merdeka dengan menanamkan sikap solidaritas serta toleransi yang tinggi terhadap orang lain. Hadirin rahimakumullah, demikian semoga ada manfaatnya. Allahumma fi al-mu'minin wa al-mu'minat wa al-muslimin wa al-muslimat wa al-ahya'i wa al-amwat innaka as-sami'u al-basir.
Allahumma